Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas 5 buah template video ucapan Idul Fitri 1442 Hijriah. Di sini saya akan bahas bagaimana cara mengedit ulangnya, bukan membuatnya, teman-teman. Karena kelima template ini dibuat oleh panduan Office 25. Silakan teman-teman kunjungi channelnya. Ini teman-teman channelnya panduan Office 25 dan silakan teman-teman download melalui channel ini teman-teman untuk kelima template nya ini link downloadnya teman-teman satu dua tiga empat lima link downloadnya teman-teman silakan teman-teman download melalui channel ini nah di sini saya akan mengulas bagaimana cara mengedit ulangnya saja teman-teman nah jika teman-teman sudah menguasai PowerPoint mungkin dalam proses pengeditannya tidak ada kendala teman-teman nah di sini saya akan berbagi bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan PowerPoint, saya akan ulas bagaimana cara mengedit ulangnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemilik channel Panduan Office 25 yang telah berbagi 5 buah template. Ini linknya teman-teman, silahkan teman-teman download di sini tanpa password ya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan ulas dari template 1 sampai template 5 bagaimana cara mengedit ulangnya. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka, dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, kita mulai. Setelah teman-teman mendownload, teman-teman akan mendapatkan 5 buah template seperti ini, format PowerPoint kita akan buka satu-satu. Yang pertama kita buka dulu. Nah, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Langkah pertama yang teman-teman lakukan dalam proses pengeditannya, teman-teman, teman-teman harus menyiapkan dulu foto tanpa background, formatnya PNG, tanpa background ya, teman-teman. Nah, selanjutnya lalu teman-teman pilih menu animasi ini. Lalu di sini pilih ini, animation pen. Nah, akan tampil di sini berbagai macam animasi yang telah dibuat oleh panduan Office 25. Nah, selanjutnya teman-teman ambil foto, ambil foto di sini di PowerPoint, pilih menu Insert, pilih Picture, pilih This Device. Nah, teman-teman bisa ambil foto yang telah teman-teman hilangkan background backgroundnya. Misalkan saya ambil foto ini sudah tanpa background teman-temannya, Nah, seperti ini. Lalu fotonya dikecilkan sesuai dengan keinginan. Tekan Ctrl, tekan Alt dari sudut kecilkan, teman-teman. Kecilkan begini. Oke. Lalu kita kebawahkan begini. Kurang kecil? Kita kecilkan lagi, tekan Ctrl, tekan Alt. Oke, seperti ini cukup ya. Turunkan dulu ke bawah. Oke, okay, begini teman-teman. Oke, okay, seperti ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya foto ini akan kita beri animasi, teman-teman. Kembali ke sini ke menu animasi, lalu teman-teman di sini pilih add animasi. Saya pilih animasinya yang ini. Wave. Seperti itu. Muncul dari bawah gitu, teman-teman ya. Nah, kita perhatikan di sini di animasi pen ya. Sudah ada foto kita ini yang ada animasinya di sini Nah selanjutnya ini kita posisikan ke atas ini teman-teman di bawah foto ini foto ini ini teman-teman kotak ini nah kotak ini kotak ini ini nah, ini foto ini klik di sini klik tahan geser aja ke atas gini sudah seperti ini teman-teman lalu teman-teman rubah modenya ini kan yang klik ya kita rubah modenya menjadi star with purpose Nah, seperti ini, teman-teman. Ini nanti posisi animasinya menyesuaikan di sini. Oke, teman-teman, ya. Nah, selanjutnya, yang ini, yang foto ini, yang ini, yang kotak ini, kita delete saja. Delete, tidak kita perlukan. Nah, berikutnya, kita akan atur posisi ini. Objeknya dipindah ke bagian atas, seleksi seperti ini. Objeknya dua buah, objek baru, teman-teman, klik kanan. Pilihnya adalah bring to pron, pilihnya yang to pron. Nah seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai untuk template yang pertama. Lalu teman-teman jalankan sambil menekan tombol F5 di keyboard. Ini hasilnya teman-teman. Skip. Tinggal teman-teman simpan formatnya MP4 untuk dijadikan video. Caranya pilih menu file, lalu teman-teman pilihnya adalah export. Nah di sini teman-teman create video. Nah di sini teman-teman atur yang Full HD atau apa ukurannya. Karena kita sharenya hanya ke media sosial, teman-teman bisa memilih yang ini 480 saja. Lalu teman-teman klik ini, create video. Diberi nama, kita beri folder dulu. Misalkan saya kasih folder namanya video. Ini buka dengan nama yang sama, save as tipenya MP4. Baru kita save. Rendering dia nih teman-teman, dia membuat videonya. Oke, udah selesai videonya. Kita cek ya, kita akan lihat di sini. Ini video teman-teman. Teman-teman bisa share video ini ke media sosial. Kita buka ya. Nah, kalau misalkan dilihat kurang bagus kualitasnya, teman-teman bisa atur lagi saat memilih kualitas videonya 720 atau 1080. Bisa ya teman-teman-teman? Oke teman-teman ya, seperti ini ya. Oke, okay. nah selanjutnya template yang kedua, kita buka template yang kedua. Template kedua seperti ini, teman-teman. Lalu, teman-teman pilih menu animasi, animasi pen seperti ini. Lalu, teman-teman ambil gambar, insert picture, lalu pilihnya this device. Misalkan, pilih yang ini contoh saja teman-teman. Nah, selanjutnya dikecilkan, tekan Control, tekan ALT, kecilkan. Seperti ini cukup, oke. Okay. Nah, selanjutnya kita beri animasi teman-teman, kembali ke sini, menu animasi, pilihnya ini add, animasinya. Kita cek dulu di sini teman-teman, yang di sini foto, nah ini ada dua animasi teman-teman di sini, foto yang kotak putih ini, ada dua animasi di sini. Berarti kita akan beri dua animasi juga untuk gambar ini atau foto ini. Klik di sini, pilih animasi pertama, ini, wave, dari atas. Lalu kita kasih animasi yang kedua, animasi terakhir, ini, yang plot out. Nah, seperti itu teman-teman. Oke ya. Lalu kedua animasi ini kita posisikan di bawah foto ini. Caranya sama dengan yang tadi, tinggal digeser begini teman-teman. Ke atas gini. Oke, seperti ini. Lalu kita rubah modenya. Pilihnya yang ini, start with previous. Seperti ini, teman-teman. Nah, lalu kita atur ini, yang ini. Kita atur, kita geser ke sini. Samakan dengan yang di atas. Oke, gitu ya. Yang ini kita kecilkan. Samakan dengan yang di atas ini. Oke, seperti ini. Lalu yang ini di delete. Delete. Ini juga delete. Lalu yang ini kita pindah ke atas. Ini di kanan. Tupron. Jadi seperti ini. Selanjutnya, yang ini kotak putihnya ini kita delete teman-teman. Tekan tab aja kalau susah memilihnya. Nah, ini kita delete. Jadi seperti ini. Kita jalankan ya. Tekan F5 pada keyboard. Oh. skip oke okay. selanjutnya kita simpan formatnya mp4 atau mp4 file ekspor create video kita rubah yang lebih sedikit bagus kualitasnya dari yang pertama tadi 720 baru kita klik create video masukkan di sini Save. kita cek di sini dia lagi ngerender Oke, okay, selesai teman-teman. Kita lihat ini yang kedua. Nah, ini hasil Oke okay, ya. Nah, selanjutnya template yang ketiga, caranya sama, pilih animasi pilih animasi pen seperti ini lalu ambil foto nah sebelum ambil foto kita rubah dulu nih kata-katanya di sini klik di sini misalkan saya rubah keluarga oke keluarga Nurdin Lastara nah selanjutnya ambil foto insert picture this device yang ini kita ambil kita turunkan, kita cropping dulu teman-teman. Kita potong bagian bawahnya. Klik ini crop. Kita potong bagian bawahnya. Segini. Klik sembarang tempat, kita turunkan fotonya. Masih belum pas ya. Nah, begini. Kita crop lagi. Oke, gini teman-teman klik sembarang tempat ini kita pindah ke atas klik kanan oh maaf sini ya klik kanan to front oke seperti ini lalu kita buat animasi nah untuk fotonya ini satu animasi teman-teman kita lihat di sini satu animasi saja buat animasi uh, tampil saja klik fotonya pilih animasi pilih add animasi sama yang whip saja nah seperti ini nah setelah diberi animasi Gambar ini kita posisikan di bawah ini foto. Kita geser ke atas begini teman-teman. Baru -teman. kita rubah modenya, klik kanan, pilih yang start with. Nah, ini menyesuaikan dia dengan animasi yang pertama. Lalu pilih kotak putihnya. Kalau misalkan susah memilih kotak putihnya, tekan tab saja pada keyboard tab, 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 tab. Nah, ini sudah terpilih. Lalu kita delete. Sudah seperti ini? Oke. Okay. Kita cek hasilnya seperti apa, tekan F5. Oke, okay, berhasil ya, oke okay, teman-teman. Skip. Kita simpan, file, export, create video. Kualitasnya kita pilih yang 720, lalu kita create video. Kita beri nama, nama yang sama saja, lalu kita save. Ini proses, tunggu sebentar. Oke, selesai, kita lihat. Ini, kita buka. Oh. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya template yang ke 4. Kita rubah dulu namanya boleh, kita rubah dulu. Oke. Lalu kita pilih menu animasi, animasi pen kita ambil gambar di sini ada dua animasi teman-teman ya ada dua animasi di sini masih dua foto maksudnya dua foto berarti ada dua animasi animasi pertama dan animasi akhir oke okay, ya kita ambil gambar insert picture this device ambil foto yang ini saja kecilkan tekan control tekan alt kecilkan pindah ke bawah sedikit tekan lagi dikit oke seperti ini lalu yang ini kita pindah ke atas teman-teman seleksi seperti ini pindah ke atas to front seperti ini nah selanjutnya foto ini kita beri animasi animasi awal dan animasi akhir pilih menu animasi add animasi Animasi awal sama seperti yang, yang pertama, seperti ini. Lalu kita buat animasi lagi, animasi yang akhirnya sama, plot out. Oke, teman-teman, kita pindah ini, kita pindah, kita seleksi dua-duanya, tekan shift, pilih yang bawah, geser ke atas ini, di bawah foto ini, kuncinya itu foto ini, teman-teman. Nah, lalu kita rubah modenya, star with trifus. Kita atur posisinya, samakan. Oke. Ini juga kita kecilkan sedikit. Terlalu kecil? Oke, seperti ini. Lalu, kotak ini kita delete. Ah, delete. Sudah? Kita coba ya, hasilnya seperti apa? Tekan F5 pada keyboard. nah seperti itu teman-teman gimana mudah bukan saya skip lalu kita simpan file ekspor create video kita rubah kualitasnya jadi 720 kita create video kita taruh di sini lalu save di proses tunggu sebentar oke okay, selesai kita cek lagi ini oke okay, ya kita close selanjutnya template yang terakhir Caranya sama, teman-teman. Berubah -teman. dulu nama keluarganya. Oke, lalu ke menu animasi. Animasi pen. Kita lihat ada dua animasi nih ya, animasi pertama, animasi kedua. Lalu kita ambil gambar Insert picture this device. Ambil gambar yang ini. Ingat, gambarnya tanpa background. Tekan Ctrl, tekan Alt dari sudut kecilkan gambarnya, teman-teman. Seperti ini cukup. Geser ke bawah sedikit. Oke. Lalu kita pindah ke atas, blok semua seperti ini. Cara ngebloknya dari luar sini, teman-teman. Begini baru klik kanan pilihnya adalah Mohon maaf salah. Klik kanan pilihnya adalah ini. Bring to front, pilihnya adalah bring to front. Oke, pindah ke atas ya. Lalu foto ini kita beri animasi. Animasi, animasi add animasi. Yang pertama sama saja begini, terus animasi akhirnya sama juga plot out. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah ke posisinya ke atas seleksi dua-duanya seperti ini pindah di bawah foto sini teman-teman geser ke atas begini oke kita rubah modenya di kanan pilih start with previous oke ini kita geser teman-teman sesuaikan dengan yang ini oke yang ini juga sama kita sesuaikan dengan yang ini tekan oke teman-teman Lalu pilih kotak putihnya ini Kalau susah tekan tab Nah, delete Sudah kita akan coba Tekan F5 pada keyboard Allah. template yang kelima. Skip. Lalu kita simpan file ekspor create video 720 grid video. Taruh di sini lalu save. Lagi proses. Oke, selesai kita lihat. Ini yang template kelimanya. Oke okay ya teman-teman ya Bisa ya Oke okay. Nah Kelima template ini yang sudah formatnya video Bisa teman-teman bagikan di berbagai media sosial Jadi seperti itu teman-teman Cara mengedit ulangnya Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mendownload Kelima template ini silahkan teman-teman kunjungi Channel Panduan Office 25 Sekali lagi Untuk Pemilik channel Panduan Office 25. Saya ucapkan terima kasih untuk kelima template-nya. Nah, itulah teman-teman. Bagaimana cara mengedit ulang kelima template video ucapan Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Selamat Hari Idul Fitri 1442 Hijriah dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.